It's already on. Halo, jumpa lagi bersama saya Kesa Sudin. Kali ini gue gak buat vlog jalan-jalan lagi karena ada sesuatu yang gue kerjain. Jadi gak bisa kemana-mana dulu. But gue mau kasih tips ke kalian-kalian semua yang nonton vlog ini, sama teman-teman juga yang baru bergabung di channel saya. Buat kalian belum bergabung, yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu di YouTube channel saya ya. Siapa tahu kalian suka dan ya dapat wawasan sedikit dari YouTube channel saya dan juga memberikan hiburan buat anda-anda semua. Dan di vlog kali ini spesial sekali, gue mau kasih tahu ke teman-teman semua yang banyak sekali nanya like gue pakai kamera apa, gue pakai tools apa buat vlog. Di video kali ini gue kasih taunya singkat aja ya. Jadi selama ini gue buat vlog itu di YouTube, mungkin semuanya 90% video yang gue buat di YouTube itu gue buat menggunakan kamera GoPro Max. Jadi gue pakai kamera GoPro Max, jadi besarnya cuma segini. Dan kameranya yang gue pakai sekarang ini kameranya ini yang gue pakai. Jadi kalian bisa nanti search di Google tentang kamera tentang GoPro Max tersebut, harganya, fiturnya, kecanggihannya, kekurangannya apa, dan kerennya kayak gimana ya. You can find that on Google, like somewhere, you know, you can search on Google everything they have there. GoPro Max, jadi simple sekali karena bisa kalian masukin ke kantong, ke satu celana, you put on your helmet, put whatever, like you can just pegang gini aja kayak handphone gitu, kayak yeah, it's really easy. But before we go to the video, please jangan lupa subscribe dulu dan like di YouTube channel saya. Comment sebanyak-banyaknya and share juga sebanyak-banyaknya. Dan have a good day and enjoy this video. Boom.
3 feet hari ini, jadi enggak terlalu besar. Bahaya. Still get fine. Yeah. I'll catch one more wave and I do my shit.